Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembaca Paskota. Semoga di awal tahun 2021 ini semua dalam keadaan sehat. Kembali bersama saya Guru Nara Persada dalam Headline News Harian Paskota edisi Sabtu 2 Januari 2021. Berbagai berita menarik akan kami sajikan di edisi kali ini. Di antaranya terkait COVID-19, di mana pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet melangsungkan pernikahan virtual dengan kekasihnya. Sontak, peristiwa tersebut membuat haru seluruh perawat di rumah sakit tersebut. Di berita kedua masih terkait COVID-19, di mana Gubernur DKI Anies Baswedan mengajak warga untuk tetap bersemangat menghadapi pandemi ini. Menurutnya, tahun 2021 menjadi momentum untuk kita bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus ini. Selain dua berita tersebut, tentu saja masih ada berita menarik yang akan kami sajikan di edisi kali ini, yakni tentang penangkapan warga Indonesia yang diduga melakukan pelecehan terhadap lagu Indonesia Raya. Kasus ini sempat menghebohkan karena beredar di media sosial. Demikian Headline News Harian Paskota edisi Sabtu 2 Januari 2021. Bagi pembaca yang ingin mendapat informasi terkini, silakan Anda mengunjungi website kami di paskota.co.id. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.